romantika sebilah pedang jelit 2. Bab 3. Bertemu lagi dengan nyocing. Hujan di musim gugur baru saja berhenti, suasana di dalam hutan selain gelap pun amat becek dan lembab, bukan saja sinar matahari di siang hari tidak mampu menembus masuk, di malam hari pun tidak bisa tampak bintang dan rembulan, tidak heran kalau tidak seorang manusia pun berani memasuki hutan itu kelewat dalam, Orang dusun di sekitarnya juga karena takut bisa tersesat hingga selama hidup jangan harap bisa keluar dari hutan itu dalam keadaan selamat. Orang lain demikian takut, namun Nyo o Ching tidak takut. Sejak kecil dia memang suka berjalan menelusuri hutan belantara itu. Tatkala mencapai usia 9 tahun, dia bahkan saban hari bermain 1-2 jam lamanya dalam hutan itu malah kadang kala di tengah malam buta dia juga berani menerobos masuk ke dalam hutan. Tidak seorang pun tahu apa yang dia lakukan di dalam hutan itu, dia pun tidak pernah mengizinkan siapapun turut serta bersamanya. Hingga 20 tahun berselang, gara-gara harus berduel melawan Ti Ching Ling, saat itulah dia baru mengajak Lu Shok Bon pindah ke situ. Bila menelusuri jalan setapak dalam hutan lebat itu, setelah berbelok kiri kanan hampir setengah jam lamanya, maka akan tiba di tepi sebuah mata air yang muncul jauh di tengah hutan belantara. Di samping mata air itulah berdiri sebuah rumah kayu kecil yang sudah kuno dan bobrok. Setelah lewat puluhan tahun lamanya, hari ini untuk pertama kalinya Nyo Ching datang kembali ke situ. Tampak bangunan rumah kecil itu masih berdiri seperti sedia kala, tapi bagaimana dengan manusia yang dirindukan? Pintu rumah masih berada dalam keadaan terkunci, di balik ruangan hanya terdapat sebuah ranjang, sebuah meja, sebuah bangku, sebuah mangkuk kasar, sebuah lentera dan sebuah anglo yang terbuat dari tanah liat. Semua benda sudah dipenuhi debu. Sarang laba-laba hampir menyelimuti seluruh sudut ruangan, lumut hijau yang tebal bagai permadani terhampar di pintu depan. Hal ini membuktikan kalau sudah sangat lama tempat itu tidak pernah dijamah manusia. Dulu, sewaktu masih ada orang tinggal di sini, tempat ini pasti amat sederhana, sepi dan susah. Tidak kuasa Lusyok pun bertanya kepada Nyo Ocing, tempat apa ini? Kenapa kau bisa menemukan tempat seperti ini? Karena dulu, hampir setiap hari aku berada di sini. Kadangkala, dalam sehari bisa datang berkunjung hampir dua kali. Mau apa datang kemari? Datang menjenguk seseorang. Siapanya, Ocing, termenung berapa saat lamanya. Perasaan hormat dan tersiksa tiba-tiba melintas di atas wajahnya. Lama kemudian, dia baru menjawab, "Sepatah demi sepatah kata, aku datang menjenguk ayahku." Kemudian sambil mengawasi lapisan lumut di luar jendela, dia melanjutkan, "Di saat dia orang tua akan meninggal dunia, hampir setiap hari aku selalu berdiri di muka jendela ini menunggu dia datang menengokku." Lu Syuk bu nampak agak tertegun. Sejak Nyuocin masih bayi. Dia sudah hidup di dusun tepi hutan lebat ini, ibunya selalu hidup menjanda dan bekerja sebagai tukang cuci baju dan menjahit pakaian orang untuk menyambung hidup. Selama ini Lu pun Bun tidak tahu kalau Nyo O Ching mempunyai ayah, orang dusun pun tidak ada yang tahu. Sebenarnya dia ingin bertanya kepada Nyo O Ching, mengapa ayahnya hidup seorang diri di tengah hutan lebat dan tidak mau bertemu dengan orang lain? Namun dia tidak bertanya. Setelah melalui pelbagai pengalaman hidup, dia sudah belajar ikut memikirkan orang lain, belajar menyimpan rahasia orang lain, tidak berusaha mencari tahu rahasia orang dan tidak mengajukan pertanyaan yang orang lain enggan untuk menjawab. Untung saja Nyo Ching mengatakannya sendiri. Walaupun mereka tidak pernah menikah secara resmi, namun Nyo O Ching dan Lu Xiok Bun selalu hidup bersama layaknya suami istri. Titik. Di antara suami istri biasanya memang tidak akan saling merahasiakan sesuatu. Ayahku berwatak kasar dan berangasan, musuh besarnya tersebar di seantero jagat. Ketika aku dilahirkan, orang tua kami bersembunyi dalam hutan karena khawatir disatroni orang, Cerita Nyo Ching dengan wajah sedih, ketika aku berusia 8 tahun, ayahku terluka sangat parah sehingga harus mengungsi ke dalam hutan untuk merawat lukanya. Saat itulah aku baru berkesempatan untuk bertemu dengannya, ap luka ayahmu berhasil disembuhkan dengan sedih Nyo Ching menghaleng, setelah dia mengungsi ke dalam hutan itu. Para musuh besarnya yang tersebar di seantero dunia tidak pernah berhasil menemukannya kembali. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi ancaman dulu, aku pun membawamu mengungsi kemari, sebab tidak akan ada orang yang bisa menemukan tempat ini. Malam sudah semakin kelam, suasana di sana amat gelap karena tidak ada lentera yang menerangi ruangan. Di tengah kegelapan itulah Nyo Ching mengenang kembali masa lalunya yang penuh dengan masalah. Aku sengaja membawamu kemari karena setelah kepergianku nanti, tidak mungkin ada orang yang bisa menemukan dirimu di sini. Tiba-tiba, Ching merasa bibirnya seakan berubah jadi dingin dan membeku. Namun, dia berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaan hatinya. Ketika dia berhasil mengalahkan Ti Ching Ling dan balik kembali ke rumah gubuk di tengah hutan itu, bukan Lu Shuk Bun yang ditemukan di dalam rumah gubuk itu, melainkan hanya selembar kertas. Sepucuk surat ancaman yang isinya berbunyi begini, karena kau menawan Ti Ching Ling, maka aku menawan Lu Shok Bun. Tertanda, Ching Liong Hwe Rembulan masih memancarkan sinarnya yang redup di angkasa, malam itu penuh bintang, angin malam pun berhembus kencang. Sinar rembulan yang redup menembusi daun-daunan yang lebat, memancar masuk ke dalam ruang gubuk melalui jendela dan menerangi wajahnya Ocing yang murung. Angin kencang berhembus menggoyangkan daun dan ranting sehingga menimbulkan suara gemerisik yang nyaring. Tiba-tiba Nyo Ching merasakan munculnya segulung hawa panas dari belakang punggungnya, hawa panas itu segera menyebar ke seluruh tubuh dan seakan hendak mencabik-cabik tubuhnya. Dengan perasaan kaget Nyo Ching berpaling, dia menyaksikan ada segulung semburan api telah menerjang masuk melalui pintu depan, Semburan api itu bagaikan sebuah toya baja yang membara, langsung disodokkan ke atas tubuhnya. Bara api itu luar biasa panasnya, jangan lagi tubuh manusia, besi baja pun akan meleleh bila tersembur olehnya. Belum lagi semburan api itu mengenai tubuhnya, Nyo o Ching sudah merasakan hawa panas yang luar biasa. Buru-buru dia menyambar permukaan meja dan menekannya ke bawah. Tekanan yang kuat membuat kaki meja patah jadi dua. Menggunakan kesempatan itu Nyo o Ching menerobos ke bawah untuk berkelit, semburan api itu dengan cepat menyambar lewat persis dari atas punggungnya. Untung sejak kecil dia sudah melatih diri dengan tekun, reaksinya sangat cepat dan pendengarannya tajam. Coba kalau bukan begitu, saat ini mungkin dia sudah mati tersembur kobaran api dahsyat itu. Biarpun berhasil lolos dari maut, tidak urung baju yang dikenakan hangus sebagian, bahkan lamat-lamat dia merasakan punggungnya amat sakit. Ketika gagal mengenai sasarannya, semburan api itu segera lenyap di balik pohon-pohonan sana, namun, sebagai gantinya muncul semburan air yang kuat dari balik jendela, Semburan air itu menyambar datang dengan cepatnya, bahkan membawa suara gemuruh bagaikan ada beribu-ribu kuda yang sedang lari bersama. Kembali nyocing, berjumpa, litan meloloskan diri dari sergapan semburan air itu, sementara tubuhnya masih melambung di udara. Semburan api kembali muncul dan langsung menghantam tubuhnya yang masih berada di udara. Pada saat bersamaan, serangan air muncul lagi dari arah bawah. Tampaknya serangan air dan api itu berusaha menggencet tubuh Nyo Ching yang sedang melambung, kini dia kehabisan jalan dan terdesak hingga mesti mundur ke sudut ruangan. Tampaknya tubuh Nyo Ching segera akan tertelan oleh gulungan api dan air yang datang menyerang secara dahsyat itu. Nyo Ching memiliki sebuah kelebihan ketika sedang bertarung melawan orang, setiap waktu setiap saat dia bisa menyerang secara dekat, bila dia sudah nekat, Biasanya Kero yang digunakan jauh lebih nekat dari siapapun. Yang dia pergunakan bukan ilmu silat yang benar, belum pernah ada orang melihat dia bertarung menggunakan jurus silat yang benar. Begitu pula ketika sedang menghadapi ancaman yang lain, modalnya hanya satu, nekat. Tapi kali ini dia dibuat kelabakan karena yang dihadapinya sekarang sama sekali berbeda. Bukan manusia yang harus dihadapi melainkan semburan air dan api yang maha dahsyat. Bagaimana mungkin dia bisa nekat? Bagaimana mungkin dia bisa mengadu jiwa bila lawannya adalah benda yang tidak bernyawa? Tapi Nyo o Ching tidak ambil peduli, dia tetap nekat, dia tetap menerjang tanpa memperdulikan nyawa sendiri. Tentu saja yang dia terjang bukan semburan api, juga bukan semburan air, Tiba-tiba ia membalikan badan lalu menumbukan batok kepalanya ke atas dinding ruangan, tumbukan yang keras sekali. Dia harus menumbuk dinding itu kuat-kuat karena dinding yang tebal tidak akan jebol bila tidak diterjang dengan tenaga besar. aam dinding tembok itu seketika jebol dan rontok ke tanah, namun sebagai gantinya darah segar menyembur keluar dari atas jidatnya Ching. Tapi dia tidak ambil peduli, lebih baik jidat sendiri terluka daripada mati konyol karena dibakar semburan api. Dengan cepat Nyo Ching merangkak bangun sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Bagus, bagus sekali, ternyata Nyo Ching memang tetap nekat seseorang berbaju putih berwajah bersih berseru memuji dengan suaranya yang dingin. Nyo Ching segera berpaling, Ternyata orang itu berdiri di bawah sebatang pohon, wajahnya tampak dingin membeku dan dihiasi dengan mimik muka senyum tidak senyum. Begitu bertemu dengan orang itu, Kontanyo Oching merasakan tubuhnya dingin membeku, tubuhnya seolah-olah sudah terperosok ke dalam bongkahan salju yang sudah berusia ribuan tahun. Wajah yang dingin dengan mimik muka senyum tidak senyum itu sangat dikenal olehnya. Biar sudah berubah jadi abu pun Yo tidak bakal melupakan raut wajah orang itu. Karena orang inilah terpaksa dia harus menggunakan kait perpisahan. Karena orang inilah terpaksa dia harus berpisah dengan Lu Shok bun. Orang ini tidak lain adalah titik Ti Ching ling. Sudah 12 tahun 7 bulan 14 hari berlalu, ujar Ti Ching ling dengan nada dingin. Selama ini apakah kehidupanmu amat gembira? Gembira, gembira sekali jawab Nyo Ching sambil berusaha mengendalikan amarahnya, bagaimana dengan walaupun kehidupanku jauh lebih baik ketimbang sewaktu hidup dalam penjara, namun setiap hari aku selalu paksakan diri untuk bergabung dengan Unlo, kelembutan, entah sejak kapan tahu-tahu Ti Ching Ling telah meloloskan sebilah golok yang tipis melebihi kertas, Kemudian terusnya, karena aku percaya suatu saat nanti kita bakal bertemu kembali, sekilas cahaya biru memancar keluar dari tubuh golok, sekilas cahaya yang sangat tawar, setawar cahaya fajar yang baru muncul di ufuk timur. Golok tipis itu adalah sebilah golok pembunuh, namun dia memberi nama senjata pembunuh itu sebagai kelembutan. Dengan pandangan tajam Nyo Ocing mengawasi kelembutan Sementara Ti Ching Ling mengawasi Nyo o Ching tanpa berkedip. Kini aku sudah mempersiapkan goloku, bagaimana denganmu jengek Ti Ching Ling dengan senyum tidak senyum, mana kait perpisahanmu secara tiba-tiba Nyo O Ching merasa tidak mampu berbicara lagi, sebab dia sadar selama belasan tahun terakhir, genggamannya sudah bukan memegang kait perpisahan, bukan juga golok atau pedang melainkan cawan, cawan arak. Dengan satu getaran ringan, pedang kelembutan kembali lenyap dari genggaman Ti Ching Ling. 20 tahun berselangkah sudah kalah, bukan kalah oleh ilmu silatku, Nyo O Ching menatap tajam wajah Ti Ching Ling. Kau kalah karena kesombonganmu, yang tidak pernah memandang sebelah mata pun kepada orang lain. Ti Ching Ling memang seorang jago yang kelewat sombong, tapi dia mempunyai alasan yang nyata untuk bersikap sombong. Kepandaian silatnya memang tidak nanti bisa ditandingi Nyo O Ching. Dia pun tidak menggunakan ilmu pedang yang luar biasa untuk menghadapi lawannya. Senjata yang dipergunakan hanya sebilah golok yang amat pendek dan amat tipis. Kelembutan tidak jauh berbeda dengan senjata kait perpisahan milik Nyo O Ching. Sama-sama hasil tempaan seorang empu yang sama, karena salah menempa sebilah pedang maka muncullah senjata kait perpisahan dan golok kelembutan. Kepandaian Ti Ching Ling dalam memakai golok kelembutan telah mencapai tingkat yang luar biasa, setiap serangan dapat dialancarkan sesuai dengan kehendak hatinya, seakan-akan gerakan golok itu sudah menyatu dengan jalan pikirannya, kemana dia berpikir, kesanalah golok itu menyambar, jika dia ingin menusuk. Ulu hati seseorang, tidak nanti golok itu akan melenceng biar setengah inci pun. Tampak cahaya golok berkelebat lewat, ujung golok segera menembusi jalan darah Citi Hiat di tubuh Nyo Ching, karena memang tempat itulah yang ingin Ti Ching Ling tusuk dengan golok kelembutannya. Dia tidak ingin Nyo O mati kelewat cepat, dia pun tahu bila jalan darah Citi Hiat seseorang sampai tertusuk, maka separuh badan korbannya akan kesemutan, kaku dan akhirnya kehilangan rasa, dan dia tidak akan mampu mengerahkan tenaganya lagi. Sebetulnya rencana dan jalan pemikirannya sudah tepat dan bagus, sayang dia tidak menyangka kalau Nyo Ocing bukan saja tidak menghindar, sebaliknya justru malah menerjang ke depan dengan penuh kekuatan tidak ampun golok kelembutan langsung menusuk di atas jalan darah citihiat hingga tembus ke dalam tulang belulangnya menanti dia ingin mencabut goloknya cahaya kilat yang memancar keluar dari senjata kait perpisahan telah menyambar tiba di atas tenggorokannya siapa sombong dia pasti kalah perkataan ini memang sangat tepat sudah sewajarnya bila diingat oleh setiap manusia siapa sombong dia pasti kalah Ti Ching Ling berbisik hambar, aku telah mengorbankan waktu hampir 20 tahun lamanya untuk menebus hal ini, cahaya rembulan memancarkan sinarnya menembusi hutan belukar, menyinari jalan setapak yang tidak rata, menyinari pula wajahnya O, -O Ching. Tiba-tiba satu perubahan minik muka yang sangat aneh melintas di atas wajahnya. Biarpun Ti Ching Ling hanya berdiri bermalas-malasan di situ, namun dia seperti mendatangkan tenaga tekanan seberat ribuan kati di atas dadanya. Seandainya saat itu ada orang berdiri di belakang Ocing, dia pasti akan melihat kalau pakaiannya sudah basah kuyup oleh peluh yang jatuh bercucuran. Sekalipun Ti Ching Ling belum menggerakkan senjata goloknya, bahkan dia masih berdiri agak jauh di hadapannya, namun secara lamat-lamat Nyo Ching dapat merasakan hawa golok yang luar biasa tajamnya. Dia merasa seluruh tubuh Ti Ching Ling seolah merupakan sebilah golok yang sedang diasah, dari seluruh tubuhnya memancarkan hawa pembunuhan yang mengerikan. Mimpi pun Nyo Ching tidak menyangka, setelah berpisah belasan tahun bukan saja Ti Ching Ling bertambah hebat bahkan berubah lebih tajam dan menggidikan hati. Angin malam berhembus lewat, mengibarkan ujung baju Ti Ching biarpun kakinya sama sekali belum bergeser, namun Nyo o Ching merasa seakan lawannya sudah mulai bergerak. Dia tahu Ti Ching telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, mengubah tenaga dalam menjadi hawa setajam golok, membuat orang lain hanya bisa merasakan tekanan hawa goloknya yang mengerikan dan melupakan kehadiran dari wujud tubuhnya. Tubuhnya seolah-olah telah menyatu dengan hawa golok, hawa tekanan maha dahsyat yang menyelimuti seluruh jagat. Itulah sebabnya walaupun tidak bergerak, orang merasa dia sedang bergerak. Ketika dia mulai bergerak, orang mengira dia sama sekali tidak bergerak. Angin malam meski berhembus amat kencang, namun seluruh jagat seolah-olah telah membeku. Nyo Ching merasakan butiran keringat jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, dia merasa seluruh jagat telah berhenti, sama sekali tidak bergerak, bahkan waktu pun seperti ikut berhenti berputar. Dia seakan merasa ada sebuah tangan tanpa wujud yang sedang mencekik tengkuknya, membuat dia tidak mampu bernapas. Tidak seorang pun bisa membayangkan betapa tersiksa dan menderitanya Nyo Ching, tapi pada saat itulah, tiba-tiba dia menghembuskan napas lega. Kemudian menatap wajah Ti Ching Ling dengan pandangan tercengang. Pada detik yang terakhir, di saat mati hidupnya segera akan ditentukan, tiba-tiba hawa golok yang mengerikan itu hilang lenyap tidak berbekas. Sudah jelas Ti Ching Ling telah bersiap-siap menghadisi nyawa Nyo Ching, bahkan dia bisa mencabut nyawa musuhnya secara gampang, mengapa secara tiba-tiba dia lepaskan kesempatan baik itu dengan begitu saja? Dengan perasaan tidak habis mengerti Nyo Ching mengawasi wajah Ti Ching Ling. Aku masih ingat, bulan 10 tanggal 7 merupakan hari pertunanganmu dengan Lu Shok Bun, ujar Ti Ching Ling. Juga merupakan kali pertama Lu Shok Bun memasuki rumah kayu kecil ini, Nyo O Ching terbungkam, hatinya serasa diiris-iris dengan beribu bilah pisau tajam. Hari ini adalah bulan 9 tanggal 26, lewat berapa hari lagi merupakan ulang tahun pertunanganmu dengan Lu Shok Bun, Suara Ti Ching Ling seolah datang dari tempat yang jauh sekali, apakah kau ingin bertemu dengannya rindu memang merupakan siksaan batin yang amat berat bagi umat manusia. Bagaimana pula rasanya bila seseorang berusaha mengendalikan rasa rindu yang mencekam hatinya? Itu berarti kau harus memendam rasa cintamu ke dalam hatimu yang terdalam, harus dipendam di balik tulang belulangmu. Jika rindu adalah sebilah golok yang mengiris hati, maka tidak berani rindu merupakan sebilah golok yang sedang mengiris tulang belulangmu. Dia mengiris dirimu dari dasar tulang belulang yang paling dalam, sekali demi sekali menyayat terus tiada hentinya. Ketika kau gunakan arak untuk membuatnya membeku, maka hanya penderitaan yang semakin menghimpit perasaan hatimu. Nyo Ching sesungguhnya bukan seseorang yang banyak pikiran dan gampang murung. Dia selalu berpandangan terbuka terhadap masalah apapun, mau kumpul, mau pisah, baginya bukan siksaan yang berat, sebab dia bisa menerima semua kenyataan. Baginya, kehidupan manusia di dunia ini hanya berlangsung sesaat. Seandainya dapat berkumpul, berapa lama kau bisa berkumpul? Seandainya harus berpisah, berapa lama perpisahan itu harus berlangsung cepat atau lambat semuanya akan beres sendiri, buat apa dia mesti memandang serius hal seperti itu? Sekarang dia sadar bahwa pandangannya dulu adalah keliru besar. Hubungan antar manusia ibarat bintang meteor yang melintas di angkasa, kau hanya akan menjumpainya dalam waktu sekejap, karena semuanya segera akan berlalu. Nyo Ching dapat menerima pandangan seperti ini, tapi dia pun bukan manusia yang tidak berperasaan. Walaupun Lu Shok sudah tidak berada di sana, namun gerak-geriknya, luapan perasaan hatinya, keharuman tubuhnya seakan tetap tertinggal di atas ranjang, tersisa di tepi meja, tertinggal di setiap sudut ruangan rumah kayu itu. Perasaan itu pun masih tertinggal di hati Nyo o Ching, dalam benaknya, dalam pandangannya, dalam pikirannya, dia selalu dan selamanya tetap tertinggal pada dirinya. Sekalipun dia tahu tidak mungkin istrinya akan balik, namun dia seperti masih mendengar dengus napasnya, tetap bisa merasakan kehadirannya. Itulah sebabnya kenangan dalam kesepian telah dia ubah menjadi kenikmatan dalam kehangatan. Kau ingin bertemu dengannya Nyo Ching menatap tajam wajah Ti Ching Ling, bukan curiga akan keseriusan perkataan itu, tapi dia sedang menganalisa apa maksud dan tujuan perkataannya. teaching Ling adalah anggota perkumpulan naga hijau, dia pasti tahu kasus penculikan ini. Lu Xiuok Bun jelas diculik oleh orang-orang perkumpulan naga hijau, sudah pasti teaching Ling mengetahui kabar beritanya, tapi pada saat ini mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu? Tadi, seharusnya kau bisa melihat kalau aku ingin membunuhmu maka hal itu bisa kulakukan segampang memotong tahu. sebelum senyuman licik menghiasi ujung bibir Ti Ching Ling. tapi sebelum kulakukan hal tersebut, ada satu hal perlu kau ketahui. kini kau sudah menjadi seorang ayah. perkataan tersebut ibarat sebuah martil yang menghantam batok kepalanya ocing keras keras. Sorot mata kegembiraan bercampur perasaan ngeri segera terpancar keluar dari balik matanya. Dia gembira karena Luo terbukti belum mati, bahkan melahirkan seorang anak untuknya. Dia merasa ngeri karena secara lamat-lamat sudah dapat menebak maksud dan tujuan Ti Qingling. Tiba-tiba muncul segulung kabut tebal dari balik hutan. Kabut itu perlahan-lahan melayang datang dan menyelimuti sekeliling tempat itu. Di balik tebalnya kabut, dia melihat ada sesosok bayangan manusia sedang berkelebat. Senyuman licik yang menghiasi ujung bibir Ti Ching Ling nampak semakin menebal, senyuman itu terasa semakin menggidikan hati. Tapi Nyo O Ching tidak ambil peduli, dia masih mengawasi bayangan manusia di balik kabut tebal itu tanpa berkedip. Kabut tebal telah menyelimuti angkasa, membungkus seluruh tubuhnya ocing, menyelimuti pula seluruh hutan belukar itu. Bayangan manusia yang muncul dari balik kabut kelihatan makin lama semakin mendekat sebelum akhirnya muncul di hadapannya. Ternyata seorang gadis muda. Dia memiliki pandangan mata yang lembut dan bening bagaikan sinar matahari di musim semi. Rambutnya halus mengkilap, pinggangnya ramping menawan. Tidak ubahnya seperti ranting pohon liu yang berhembus angin sepoi, perempuan itu bukan jenis perempuan yang bisa mendatangkan rangsangan nafsu ketika dipandang kaum lelaki, sebab pria manapun yang pernah bertemu dengannya, dia seperti akan melupakan segalanya, melupakan semua persoalan kecuali raut mukanya. Dan sekarang, perempuan itu sedang berjalan keluar dari balik kabut, berjalan dengan langkah yang amat lambat. Meskipun perempuan itu melangkah dengan santai, namun gerak-geriknya menampilkan keindahan dan keanggunan yang menawan. Pakaian yang dia kenakan bukan pakaian mewah, dia tidak mengenakan perhiasan apapun, sebab benda-benda mewah semacam itu sama sekali tidak berguna baginya, sama sekali tidak akan memengaruhi keanggunannya. Betapapun mahalnya perhiasan dan pakaian, tidak akan menutupi kecerahan dari penampilan tubuhnya. Betapapun tebalnya dandanan yang dia kenakan juga tidak bakal menambah kecantikan wajahnya. Kini, dia muncul di hadapan Nyo o Ching. Begitu bertemu dengan perempuan itu, nyaris Nyo o Ching menjerit keras, betapa miripnya wajah perempuan ini dengan wajah Lu Shokbun. Terutama ujung matanya yang memancarkan kekerasan hati, satu penampilan yang mirip sekali dengan istrinya. Di tengah remang-remangnya cahaya bintang yang menembusi ketebalan kabut, gadis itu seakan sedang mandi di bawah cahaya bintang. Tangannya begitu lembut dan halus, wajahnya putih bersih dan mulus bagaikan sinar bintang. Pakaian yang dikenakan berwarna putih, amat ringan, amat tipis ketika terhembus angin. Ujung baju yang tipis itu berkibar tiada hentinya. Kecantikan wajah gadis ini tidak terlukiskan dengan kata-kata, semacam kecantikan yang mendekati kesempurnaan. Kecantikan yang mendatangkan rasa mabuk bagi yang memandang, kecantikan yang gampang membuat perasaan manusia terkoyak-koyak. Dengan pandangan mata yang sayu gadis itu balas mengawasi wajahnya Ocing, dari balik pandangan matanya itu seakan terlintas perasaan sedih yang mendalam. Nyo Ching merasakan hatinya remuk, perasaan hatinya seakan tersayat-sayat, dia ingin sekali menerjang ke muka dan memeluknya erat-erat, tapi dia tidak melakukannya karena, di antara mereka berdua seolah sudah dipisahkan oleh sebuah sekat, sebuah dinding pemisah yang amat tinggi dan tebal. Dinding pemisah itu tidak lain adalah kehadiran Ti Ching Ling. Dia dari Marga Hoa, bernama Ugi, Ti Ching Ling menerangkan. Dari Marga Hoa benarkah dia putriku? Tapi, mengapa wajahnya begitu mirip dengan Lu Shok Bun? Dengan pandangan ragu dan penuh tanda tanya Nyo Ching melihat Ti Ching Ling. Sebetulnya dia dari Marga Nyo, tapi lantaran ibunya khawatir ditertawakan orang karena punya anak tidak punya bapak, maka sebelum kelahirannya, dia telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Hoa Chiok, kembali Ti Ching Ling menerangkan. Sorot metu Hoa Ugi memancarkan sinar kepedihan yang semakin tebal, setebal kabut yang sedang menyelimuti tempat tersebut. Nyo Ching tidak berani menatapnya, dia takut pertahanan batinnya runtuh. Dia terlebih tidak berani menanyakan tentang kabar berita ibunya, semua pertanyaan, semua perasaan harus disimpan dalam-dalam di dasar hatinya. 20 tahun berselang, sebenarnya kau punya kesempatan untuk membunuhku, tapi hal tersebut tidak kau lakukan, kembali Ti Ling berkata sambil menatap tajam wajah lawannya, maka hari ini aku pun memberi satu kesempatan untukmu, bawalah putrimu dan pergilah dari sini. Setahun kemudian bawa senjata kait perpisahanmu tunggulah aku di tempat ini. Begitu selesai bicara, bayangan tubuh Ti Ching Ling sudah lenyap di balik tebalnya kabut. Kini dalam hutan hanya tinggal Nyo Ching dan Ugi berdua. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi gadis ini, dia tidak tahu apa yang harus diucapkan sekarang. Menanti dia berpaling kembali, menatap wajah gadis itu sekali lagi, semua kenangan masa lalu yang sudah lama hilang dari pikirannya, kini muncul kembali di hadapan Meta. Oh Tian, betapa miripnya wajah Nona ini dengan dirinya. Sekali lagi Nyo o Ching merasakan hatinya hancur lebur. Ulah Chong Hoa. Senja telah menjelang, hanya sebuah cahaya lentera menerangi sebuah ruangan. Api yang membara di bawah tungku tidak terlalu besar. Lokaisian seorang kakek tua sedang menggunakan sebuah garpu besi membakar ikan di atasnya. Sambil memanggang ikan, tiada hentinya dia semir tubuh ikan dengan bumbu minyak. Agaknya seluruh perhatian orang tua itu sedang tertuju pada bakaran ikan, dia seolah tidak memperdulikan suasana di sekelilingnya. Sewaktu Chong Hoa masuk ke dalam, Lokaisian juga tidak tahu. Setiap kali sedang memanggang ikan, biar langit runtuh pun dia tidak pernah ambil peduli, sekalipun. Terjadi peristiwa besar, urusan baru bisa dibicarakan setelah dia selesai membakar ikannya. Bau harum makin lama semakin menyengat hidung, akhirnya Chong Hoat tidak kuasa menahan diri, dia menghela napas panjang. Kelihatannya panggang ikanmu sudah matang lo Isian tidak menggulbris, dia tetap membungkam diri. Kalau dipanggang lebih lama apa tidak hangus kembali Chong Hoa bertanya. Bab 4. AAAI Kenapa sih kau mengganggu terus? Keluh Lokaisian sambil menghela napas. Setelah perhatianku terpecah, rasa ikan ini tentu kurang sedap. Biar aku berikan untukmu saja. Sambil menyodorkan garpu besi berisi ikan panggang itu kembali Lokaisian bergumam. Orang yang tidak sabaran mana mungkin bisa menikmati hidangan lezat paling tidak. Bagi orang yang tidak sabaran masih bisa menikmati hidangan gratis? sela Chong Hoa sambil tertawa tergelak, tanpa sungkan dia menyambar pula dua guci arak. Kau memang seorang teman yang bermuka tebal, sekali lagi lo Kaisian menghela nafas, dia mengambil seekor ikan dan mulai memanggangnya kembali, bertemu manusia macammu, entah kesalahan siapa Chong Hoa benar-benar tidak berlaku sungkan, dia langsung duduk bersila dan mulai melahap ikan panggang itu caramu makan pun jauh lebih cepat dari kecepatan orang biasa, berhadap manusia macammu, aku benar-benar mati kutu, orang lain baru menghabiskan seekor, kau sudah menghabiskan sepuluh ekor, kali ini Chong Hoa yang tidak ambil peduli, dia giat melahap ikan bakar itu, ketika selesai melahap, sorot matanya kembali mengincar ikan yang sedang dibakar kaisian. Sudah matang belum Chong Hoa menelan air liurnya. Di meja sebelah sana masih ada sedikit arak dan hidangan. Ho atau asyokia, kenapa kau tidak mengisi perutmu dengan hidangan tersebut? Mana ada hidangan lain selezat ikan panggang mucong. Hoap, pejamkan matanya. Seraya menggeleng, telapak beruang pernah kucicipi ikan pauhi pernah kusantap, tapi bila dibandingkan ikan hasil bakaran lokaisian, aku rela melepaskan telapak beruang dan ikan pauhi Oha. Tidak kusangka pengetahuanmu soal makan hebat juga bulan 9 tanggal 26, lewat tengah hari. Udara hari ini amat cerah, matahari memancarkan sinarnya menerangi empat penjuru, meski tidak sampai menyinari ruang sempit yang lembab lagi remang itu, paling tidak masih ada sedikit cahaya yang menerobos ke dalam. Chong Hoa mengisi dua cawan arak, satu diberikan kepada Lokaisian. Sementara kakek tua itu sedang mengawasi si Nona dengan mata melotot besar. Kau tahu sekarang sudah jam berapa sudah tengah hari tengah hari sudah mulai minum arak memangnya minum arak harus melihat waktu tengah hari tidak boleh minum, malam hari baru boleh, hari terang tidak boleh, harus menunggu sampai hujan turun, jet dan cap juga tidak boleh minum, harus menunggu sampai ji, dua, si, empat, lak, enam, Sambil mengoceh, Lokaisian mengangkat cawannya dan menegak habis isinya. Sekarang arak sudah kuhabiskan, Ho atau Asyociat tidak bisa. Kau mesti meneguk tiga cawan. Bagaimana kalau dua cawan saja? Chong Hoa menggeleng. Kalau begitu dua cawan setengah. Chong Hoa tetap menggeleng. Dia tunjukkan ketiga jari tangannya. Aai, kelihatannya pada penghidupanku yang lalu aku sudah banyak hutang kepadamu. Keluh Lokaisian sambil mengisi kembali araknya. Kau memang tidak tahu diri Omel Chong Hoa. Padahal orang yang ingin minum arak denganku sampai berbaris dari sini hingga luar pintu gerbang kota, aku tulus mengundangmu minum. Kau masih mengomel melulu. Baik, baik. Lain kali bisakah kau tidak usah mengundangku minum? Tidak bisa. Aku harus mengundangmu Chong Hoa kembali duduk mengawasi hidangan di atas meja lalu gelengkan kepalanya "Kau tidak punya bini, tidak punya anak, tidak punya saudara, uang yang kau peroleh selama ini untuk apa kalau tidak untuk dinikmati? Justru lantaran tidak punya keluarga maka aku harus tinggalkan sedikit modal, kalau tidak setelah mati nanti siapa yang sudi mengurusi diriku benar juga perkataanmu." Chonghao mengangguk sambil menyumpit sepotong sayur tapi, bila kau benar-benar sudah mampus, siapa yang akan membantu menguburkan jenazahmu? Ah, ah, ah! Pengetahuanmu benar-benar amat cetek. Masa kau tidak tahu kalau ada semacam kuil yang bisa disewa? Aku tahu orang-orang yang sudah tua, yang tidak ingin hidup sendirian di rumah, bisa mengeluarkan sedikit tuhan untuk menyewa sebuah kamar di dalam kuil, kemudian meminta penghuni kuil merawat mereka. Betul tahukah kah selain tempat untuk menumpang hidup, ada lagi semacam kuil yang disebut kipoan kipoan Chong Hoa mengulang, dia segera menggeleng, aku kurang tahu, hahaha, rupanya ada juga persoalan yang tidak kau ketahui lo Kaisian tertawa senang, kau tahu bukan, banyak anak yang tidak berbakti di dunia ini, seringkali mereka hidup berfoya-foya hingga menghabiskan semua harta orang tuanya. Maka dari itu untuk menghindari setelah mati terlantar, orang bisa menitipkan dulu uangnya di kuil, agar setelah dia mati. Nanti, pihak kuil yang akan mengurusi segala urusan terakhir orang tersebut, selain yang berkeluarga, ternyata ada juga jenis manusia lain yaitu orang macam kau, hidup sebatang kera di dunia ini, selacong hoa. Benar, sistem seperti inilah yang dinamakan kipoan titip untuk dikerjakan, mengerti Cong Hoa Manggut-Manggut, mendadak tanyanya lagi, kalau ada orang hukuman yang mati, siapa yang mengurusi layonnya tentu saja keluarga dari terhukum, kalau dia tidak punya keluarga biasanya akan dilakukan pihak pemerintah, tentu saja penguburan secara sederhana dan ala kadarnya, bagi komandan sipir penjara macamu, masa setelah meninggal, pihak pemerintah tidak membantumu jangan bermimpi seru lo Kaisian sambil mempertinggi suaranya, tapi aku dengar Lemong ya sangat menyayangi anak buahnya, bagaimana dengan Nyo O dia amat menyayangi anak buahnya, selalu bijaksana dan bijaksana, siapa salah dihukum, siapa berjasa diberi hadiah. Konon di masa lalu seorang diri dia berhasil membongkar rencana keji yang dilakukan bangsawan nomor wahid, Ti Ching Ling tanya Chong Hoa. Kalau menyinggung soal sepak terjangnya, diceritakan selama tiga hari, tiga malam pun tidak bakal habis," ucap Loka "Ketika itu, Ong Ya pun tidak lebih hanya seorang komandan opas kota keresi dengan itu, konon dia tidak kenal susah, tidak kenal menderita, dengan gagah berani dialawan perbuatan semena-mena bangsawan kaya itu mengenai kegagahan dan kepahlawanan Yeo Ching sudah banyak kali Chong Hoa mendengar orang bercerita, tapi setiap kali mendengar kisah itu, dia selalu merasakan darah di tubuhnya bergolak. Dalam pandangannya, baik dia seorang pria atau wanita, patut meniru teladan dari Nyo Ching, harus belajar memiliki keberanian, ketulusan dan kejujuran seperti dirinya. Dalam beberapa hal, sepak terjang yang dilakukan Chong Hoa memang mirip sekali dengan perbuatan Nyo Ching. Manusia busuk macam ti cingling, sudah sepantasnya dihukum pacung dari dulu, kenapa mesti dikurung dalam penjara tanya Chong Hoa. Itu semua merupakan keputusan atasan, kami orang bawahan tahu apa. Chong Hoa mendongakkan kepalanya mengawasi sekejap peruang penjara di ujung lorong sebelah depan, lalu katanya lagi, kalau aku yang mesti dikurung selama 20 tahun di tempat seperti ini, kalau bukan edan, aku pasti sudah mampus, mati konyol aai, siapa sih manusia di dunia ini yang rela masuk ke tempat semacam ini lo kaisian menghela napas panjang, asal tidak melakukan tindak pidana, sekalipun kau ingin masuk pun belum tentu akan menemukan pintunya, Aku dengar Ti link pada 20 tahun berselang adalah seorang pemuda yang tampan, perlente dan romantis, entah bagaimana keadaannya setelah melewati tujuh tahun siksaan di sini Gumam Chong Hoa. Kalau soal itu, aku kurang tahu, aneh, bukankah dia dikurung dalam sel nomor satu? Bukankah setiap hari kau mengontrol penjara dan bertemu dengannya siapa bilang dia dikurung di sini Lokai isian membelalakan matanya, kalau dia disekap di sini, tidak nanti orang itu bisa kabur dari penjara, jadi dia tidak dikurung di sini benar dan dia berhasil kabur dari penjara? Benar lo Kaisian balik bertanya, masa berita seheboh itu pun kau tidak pernah dengar Chong Hoa mulai meraba ujung hidungnya, setiap kali menghadapi kesulitan, dia punya kebiasaan suka meraba ujung hidungnya sendiri. Dulu, dia dikurung di mana? Sejak kapan kabur dari penjara dia disekap dalam sebuah gua granit di Bukit Buhoasan, sebelah barat kota. Kabur pada 13 tahun berselang, di musim gugur, Bukit Buhoasan. 13 tahun berselang Chong Hoa termenung sejenak, lalu siapa yang dikurung dalam ruang penjara nomor satu itu Chong Hui Miat Maksud Hui Tian Miat Te Te, Tian Hitok Chun, penghancur langit pemusnah bumi, jago tunggal di kolong langit, Chong Hui niat benar Chong Hua mengangkat cawan araknya dan pelan-pelan menegak habis isinya. Ticing Ling tidak pernah dikurung dalam penjara ini bahkan sudah kabur dari penjara sejak 13 tahun berselang. Apakah Tu Bu Heng dan Un Hui E mengetahui kejadian ini? Mustahil kalau mereka tidak tahu. Tapi seandainya mereka sudah tahu, kenapa masih memerintahkan Chong Hua untuk datang menyelamatkan Ticing Ling? Pesanggrahan salju penuh diliputi bunga salju. Di situ pun ada bunga aneka bunga yang mekar dengan indahnya. Saat ini baru musim gugur, saat bunga seruni mekar dengan indahnya. Keng Xiao tiap dengan mengenakan baju yang dibawanya dari negeri Housiang, Jepang, sedang merawat tanaman bunganya dalam pesanggrahan salju. Dia sangat menguasai ilmu pertanaman. Dia tahu bunga itu jenis apa, kapan harus dirabuk. Kapan harus disirami, kapan harus dipotong, dan kapan harus dirawat? Kemampuannya tidak ada yang mampu menandinginya. Sejak kecil, dia memang mendapat didikan yang ketat dari ayahnya, bahkan dia amat menguasai kepandaian tentang hoa Liu Ho merupakan sejenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tanaman bunga dan berasal dari negeri Housiang. Ilmu ini terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama tentang ilmu menanam dan kedua tentang ikebana yaitu ilmu merangkai bunga. Oleh karena Keng Xiao Tiap adalah seorang yang sangat ahli dalam hal tanam-menanam, ilmu merangkai bunga yang dimiliki juga nomor satu, maka Nyo tidak segan mengundangnya datang dari ngeri hus yang khusus untuk merawat pesanggrahan soat lunya. Sinar senja di musim gugur meski cerah namun terasa lembut, Sinar yang lembut menyinari di atas permukaan salju, menyinari juga di atas aneka bunga yang tumbuh dengan indahnya. Saat senja merupakan saat untuk menyiram bunga dan memotong ranting, tidak heran kalau saat ini merupakan saat yang paling sibuk bagi kengsiaw tiap. Biasanya, saat inilah Raja Muda Lam Kun Ong Ching datang ke kebun untuk menikmati keindahan aneka bunga. Bunga mawar itu ibarat kecantikan seorang wanita, bunga teratai melambangkan kesucian, bunga wei melambangkan keteguhan dan kesabaran. Nio Ocing berkata kepada Xiao Tiap, "Tahukah kau kalau bunga seruni itu melambangkan apa?" Kesepian. Jawab Xiao Tiap tanpa berpaling. Kesepian seruni Ocing agak terperanjat. Kenapa bunga seruni itu berbeda dari jenis bunga lainnya yang memiliki banyak kuntum bunga dalam satu ranting? Bunga seruni hanya memiliki sekuntum bunga di setiap batangnya. Xiao tiap memandang sekejap bunga seruni yang sedang bergoyang terhembus angin, kemudian terusnya tangkai bunga seruni ramping lagi panjang. Bunga tumbuh di puncak tangkainya. Coba lihat sewaktu terhembus angin. Mirip sekali dengan seorang manusia yang dengan susah payah mendaki sebuah puncak bukit, tapi setibanya di atas puncak, dia merasa bahwa dirinya hanya seorang diri. Saat itulah dia baru menyadari bahwa dirinya telah mencapai kesuksesan dari sebuah kesepian, kesuksesan dari sebuah kesepian. Gumamnya, "Ocing, apakah kesepian itu hidup seorang diri? Tidak ada yang menemani minum arak dan berbincang-bincang." Inikah yang dinamakan kesepian? Tiada orang yang bisa memahami perasaan hatimu, meski punya teman banyak tapi tidak seorang pun yang bisa memahami dirimu, tidak bisa diajak bertukar pikiran, mengeluarkan isi hati. Apakah ini pun yang dinamakan kesepian? Kalau kau mengatakan benar, maka pendapatmu keliru besar. Keadaan seperti itu bukan bernama kesepian. Apa yang kau rasakan hanya merupakan perasaan yang kesepian. Kesepian yang sebenarnya adalah sebuah perasaan hamba yang sudah merasuk ke tulang sumsum, -sum, membuat kau merasakan kehampaan yang luar biasa. Walaupun kau sedang bergembira, meski kau sedang tertawa, namun perasaanmu tetap hampa, kau akan tetap merasa sedih, murung dan masgul di hati kecilmu. Nyo Ching bukan cuma tahu, dia pun sangat memahami, karena perasaan hampa seperti inilah yang setahap demi setahap menggerogoti tulang belulangnya, orang bilang, "Menjumpai kegembiraan akan menyegarkan semangat." Tapi aku lihat perkataan ini tidak sesuai untukmu," ujar Xiao tiap sambil menatap wajahnya. Ching oh ya, kenapa Nyo o Ching balik?" bertanya sambil tertawa. "Tidak ada angin, tidak ada hujan." Tahu-tahu muncul seorang anak perempuan yang bukan saja berwajah cantik, tubuhnya pun indah dan perangainya lembut. Siapa sih yang tidak menginginkan perempuan seperti ini? Benarkah begitu? Ugi memang seorang gadis yang sempurna, belum sehari tiba di pesanggrahan itu, dia sudah dapat bergaul hangat dengan semua orang. Dia ramah, halus dalam bertutur kata, bukan karena dirinya adalah putri dari seorang raja muda. Dia tidak pernah berlagak sok gadis semacam ini. Memang, merupakan harapan dari setiap orang, tapi bagaimana dengan Nyo Ching? Ketika secara tiba-tiba dan di luar dugaan, dia harus menerima seorang anak perempuan. Untuk berapa waktunya, Ocing jadi kebingungan sendiri. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana untuk menghadapinya. Seandainya Ugi masih seorang bocah mungkin dia bisa menggunakan waktu untuk membangun hubungan batin antara ayah dan anak. Seandainya Ugi adalah seorang anak lelaki, hal ini lebih mudah lagi untuk menjalin hubungan, asal arak dan sayur dihidangkan, tiga empat cawan arak kemudian hubungan mereka akan mencair dan dapat berkembang makin akrab. Tapi kenyataannya sekarang, Ugi adalah seorang gadis muda yang cantik jelita, Apalagi gadis itu sudah memiliki jalan pikiran sendiri, punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Terbayang kembali sewaktu pertama kali bertemu di depan rumah kayu kecil, sorot mata kesedihan dan kemurungan yang terpancar dari balik mata gadis itu, hingga kini masih terkesan dalam benaknya Ocing. Apa yang dia sedihkan? Apa yang dia murungkan? Apakah dia sedih dan murung karena dirinya tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah? Di balik kelembutan Ugi terpancar keteguhan hatinya, dia tidak pernah sembarangan mengutarakan perasaan hatinya, dia telah mewarisi watak dari Lu Shokbun, ibunya. Sebenarnya Nyo Ching ingin sekali bertanya tentang kondisi Lu Shokbun, dia ingin tahu istrinya kini berada di mana. Dia pun ingin tahu apa yang telah terjadi selama 20 tahun perpisahan, dia ingin tahu setelah Lusok Bun kawin lagi dengan hoa Kout, apakah dia hidup dengan gembira dan bahagia? Terlalu banyak persoalan yang sebenarnya ingin dia tanyakan, namun setiap kali terbentur dengan sorot matanya yang murung dan sedih, semua perkataan seolah tertelan kembali ke perut. Inilah sebab utama mengapa dia tidak bersemangat walaupun sedang mengalami satu kejadian yang menggembirakan. Sinar matahari senja masih memancarkan sisa cahayanya dari balik bukit, namun angin telah berhenti berhembus. Aneka bunga dengan aneka warna tumbuh memenuhi seluruh tanah kebun, sejauh net memandang aneka bunga itu mirip sekali dengan segerombol ikan yang sedang berenang di tengah samudera luas, penuh dengan tenaga kehidupan, penuh dengan keindahan dari sebuah kehidupan dengan termanguo ocing mengawasi aneka bunga itu sementara minum arak menikmati bunga adalah sebuah acara yang tidak boleh ketinggalan dari sakunya dia mengeluarkan sebuah botol kecil membuka penutupnya dan meneguk isinya kemudian dia bergumam arak wangi bunga indah wanita cantik Apalagi yang diharapkan seorang lelaki dia alihkan sorot matanya ke wajah Xiao Tiap? Lalu katanya lagi, "Udara sangat dingin. Bagaimana kalau kau juga meneguk secawan arak untuk menghangatkan tubuh? Terima kasih atas pemberianmu." Xiao Tiap menerima botol itu dan meneguk satu tegukan. Nyo o Ching memang amat mengagumi taib manusia semacam ini. Ketika dia sedang menerima balik botol arak itu dari tangan Xiao Tiap. Mendadak Nyo Ocing mendengar sebuah suara yang aneh. Semacam suara hancurnya lapisan salju yang tebal. Menyusul kemudian lamat-lamat terlihat ada dua sosok bayangan manusia berjumpalitan di tengah udara kemudian langsung meluncur ke tubuhnya Ocing. Kedua sosok bayangan manusia itu tidak membawa senjata, namun Ocing dapat merasakan tekanan hawa golok yang sangat menggidikan. Hawa golok yang semakin menghimpit tubuhnya sejalan dengan kemunculan bayangan itu. Tatkala bayangan manusia itu semakin mendekat, tiba-tiba Nyo Ching menyaksikan adalahnya sekilas cahaya tajam dari balik tangan orang-orang itu. Kalau tidak membawa senjata, dari mana munculnya pantulan cahaya tajam? Nyo Ching yang sudah siap menangkis dengan tangannya tapi tiba-tiba mengurungkan niatnya, cepat dia mengegos ke samping. Serangan pembunuh gelap yang muncul secara tiba-tiba itu tidak sampai membuat Xiao tiap ketakutan, dengan jelas dia dapat menyaksikan kalau pembunuh itu menggerakkan tangannya dengan cepat ketika selisih jarak dengan lengan kirinya. Ocing tinggal tiga depa jauhnya. Gerakan itu mirip sekali dengan gerakan membabat, seakan-akan pembunuh itu sedang memegang sebilah golok dan waktu itu sedang membabat lengan kiri lawannya. Apakah pembunuh itu tidak sadar kalau dia tidak memegang senjata? Xiao tiap mulai tertawa, tapi belum selesai senyumannya mengembang, tiba-tiba wajahnya kembali membeku kaku. Ternyata, dia menyaksikan lengan kirinya, o Ching mulai berdarah. Dia seakan tidak percaya dengan pandangan mata sendiri. Setelah mengucap matanya berulang kali, dia coba memastikan penglihatannya. Benar saja, ternyata lengan kiri Nyo Ching sudah berlumuran darah. Mungkinkah si pembunuh itu benar-benar menyembunyikan sebilah golok tidak berwujud di dalam genggamannya? Setelah berhasil dengan serangannya, kawanan pembunuh itu tidak melanjutkan kembali serangannya, mereka hanya mengawasi Nyo Ching dengan pandangan dingin. Sebaliknya Nyo Ching sendiri masih bersikap malas-malasan, senyuman malas tersungging di ujung bibirnya. Kau adalah satu-satunya korban yang berhasil lolos dari serangan golok salju, kata pembunuh itu dingin. Rupanya senjata yang mereka gunakan bukan senjata biasa melainkan golok yang terbuat dari salju. Selain berwarna putih bening, ketika digunakan di daerah yang diliputi salju maka bentuknya jadi tidak nampak hingga sekilas pandang mirip sekali dengan sebuah senjata tak berwujud. Tadi Apabila perkiraan Nyo O Ching keliru atau dia agak terlambat menganalisa situasi, mungkin saat ini sebuah lengannya sudah berpisah meninggalkan badannya. Pengtu Jaisat, dua pembunuh golok salju, sudah kutemui satu orang, mana pembunuh lainnya jengek Nyo O Ching kemudian. HMMM, selamanya tidak pernah ada manusia hidup yang pernah berjumpa dengan pembunuh kedua suara seseorang menyahut dari balik pepohonan. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, tiba-tiba tampak selapis tenaga tekanan yang maha dahsyat diiringi selapis demi selapis bunga salju yang tebal menyebar ke empat penjuru, menyusul kemudian tampak sekilas cahaya golok berkelebat lewat, langsung mengancam dadanya. Ocing serangan golok ini bukan saja meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, bahkan tanpa wujud kehebatannya mengerikan. Meski hanya satu bacokan namun membuat lawan serasa sulit untuk menghindari. Sekalipun waktu itu Nyo Ching mengenakan mantel yang tebal, tidak urung dia merasakan juga hawa tajam yang menggidikan hati menekan badannya, tahu-tahu cahaya tajam dari golok salju itu sudah muncul di depan mata. Dalam posisi demikian, andai kata dia berkelit ke kiri maka tulang rusuk sebelah kanannya akan berlubang, Sebaliknya bila dia menghindar ke kanan berarti lengan kirinya harus dikorbankan, sebaliknya jika dia bertelit ke arah timur maka dadanya bakal bertambah dengan dua lubang besar. Atau dengan perkataan lain, ke arah mana pun dia menghindar, sulit baginya untuk menandingi kecepatan gerak serangan maut itu. Nyo Ching adalah seorang jagoan yang sudah banyak pengalaman dalam menghadapi pelbagai pertarungan, namun sepanjang hidupnya belum pernah dia jumpai serangan golok seaneh dan secepat ini. Seret tahu-tahu golok salju itu sudah menyambar lewat dan merobek mantel bulu yang dia kenakan. Pada saat yang bersamaan itulah dengan menempel di sisi matu golok lawannya Ocing menggeser badannya ke samping, ketika matu golok yang dingin menempel di atas kulit tubuhnya, ia merasakan bulu keduknya pada bangun berdiri. Agaknya si pembunuh gelap kaget juga setelah mengetahui babatan goloknya mengenai sasaran kosong. Golok salju yang lain segera diayunkan ke udara langsung membabat ke depan dengan gerakan mendatar. Kali ini serangannya jauh lebih cepat dan tajam. Kendati pun serangan yang pertama berhasil dihindarinya Nyo Ocing, sebenarnya dia sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, belum lagi tenaganya pulih kembali. Serangan kedua dari golok salju telah tiba di depan Meta. Xiao Tiap yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari tepi Arna ikut bergidik juga setelah menyaksikan keadaan tersebut. Tanpa sadar peluh dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Dia merasa Nyo Ching sudah tidak sanggup lagi untuk menghindarkan diri dari serangan yang kedua. Pada detik terakhir yang amat kritis itulah tiba-tiba Nyo Ching menyambitkan botol arak dalam genggamannya ke arah serangan golok yang kedua itu. Kriing begitu botol itu meluncur ke udara dan membentur di atas golok salju lawan, diiringi suara gemerincingan nyaring, golok salju itu hancur berantakan. Meskipun Nyo Ching berhasil memunahkan serangan golok yang kedua, namun, hancuran golok salju yang berhamburan ibarat beribu-ribu keping senjata rahasia segera meluncur ke depan menyongsong tubuhnya. Jurus serangan kedua dari golok salju itu sudah termasuk aneh dan luar biasa. Namun, perubahan jurus yang terjadi saat ini, terlebih di luar dugaan siapapun, tampaknya ancaman yang datang sulit untuk dihindari. Dengan perasaan bangga dan puas kawanan pembunuh itu siap menyaksikan Yo O Ching tewas di bawah serangan maut itu. Mendadak hancuran golok salju yang berkeping-keping itu berguguran ke atas tanah, seolah terhadang oleh sebuah lapisan dinding yang tidak berwujud, bukan saja serangan itu gagal menerjang lebih ke depan, bahkan seakan kehilangan kekuatan tahu-tahu kepingan salju itu sudah rontok semua ke tanah. Di antara hancuran salju yang berguguran, Nyo o Ching menyaksikan sesuatu yang aneh. Dia melihat di antara guguran bunga salju itu ternyata terselip pula putik bunga seruni yang berwarna kuning. Entah sejak kapan, tahu-tahu di depan pesanggerahan salju telah muncul seorang pemuda yang berbaju perlente. Dalam genggaman orang itu terlihat sebatang bunga seruni berwarna kuning. Hei, anak muda! Mendadak, nyocing menegur sambil menatap wajah pemuda itu. Sudah tahu bunga seruni itu berumur pendek. Kenapa kau malah memetiknya? Sudah diselamatkan jiwanya oleh pemuda itu. Bukan saja dia tidak tahu, berterima kasih. Sebaliknya, malah menegur orang itu karena memetik bunga seruninya. Kecuali Ocing, siapa lagi yang bisa bersikap begitu? Bunga seruni meski sudah kupetik. Lain waktu dah akan tumbuh kembali, sahut pemuda itu sambil tertawa ewa. Sebaliknya kalau orang sudah mati, memangnya dia bisa bangkit dan hidup lagi kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Aku benar-benar heran bagaimana mungkin kemunculan dua orang manusia salju di pesanggrahanmu bisa lolos dari pengamatanmu mungkin lantaran kau khawatir aku terlalu lama hidup menganggur. Maka dengan sengaja membiarkan mereka datang kemari untuk mengajakku melemaskan otot, sahutnya Ocing tertawa. Anak muda itu tersenyum dan tidak bicara lagi. Dalam pada itu paras muka kedua orang pembunuh itu nampak berubah sangat hebat, seakan melihat ada 80 ekor harimau yang siap menerkam mereka, dengan perasaan terkejut dan keheranan mereka berdiri mematung di tempat. Semula mereka mengira serangan bokongan yang dilakukan kali ini pasti akan berhasil merenggut nyawa lawan. Tidak disangka, bukan saja serangannya gagal total, bahkan mereka berhasil dibikin keok secara gampang oleh pihak lawan. Serangan maut yang selama ini mereka anggap luar biasa dan sangat mematikan, dalam kenyataan tidak sanggup membendung serangan lawan yang cuma memakai sekuntum bunga seruni. Kegagalan berarti kematian, inilah prinsip yang dipegang anggota persilatan selama ini. Kalian boleh pergi sekarang. Tiba-tiba nyocing berkata hambar. Semoga dengan pelajaran yang kalian terima hari ini, di kemudian hari kamu berdua bisa lebih memahami bagaimana Carol bersikap sebagai seorang manusia. Kedua orang pembunuh itu nyaris tidak percaya dengan pendengaran sendiri, mereka tidak menyangka pihak lawan mempersilahkan mereka berlalu dalam keadaan hidup. Xiao Tiap juga merasa keheranan, serunya tanpa sadar, kau akan melepaskan mereka dengan begitu saja hahaha, kalau tidak dilepas. Memangnya aku harus memelihara mereka sepanjang hidupnya? Ocing balik bertanya sambil tertawa tergelak, Aku pun tidak ingin tahu siapa dalang di balik layar yang perintahkan mereka melakukan percobaan pembunuhan ini. Setelah berhenti sejenak, dia menengok ke arah dua orang pembunuh itu, kemudian lanjutnya segera pulang dan beritahu kepada tau ke di belakang layarmu, "Katakan, jika dia tidak ingin hidup tenteram, lebih baik utus orang yang lebih berguna." Setiap masalah pasti ada si penghutang dan si terhutang, orang-orang di luar lingkup itu tidak lebih hanya boneka-boneka yang bekerja berdasarkan perintah, lalu apa gunanya menyusahkan para boneka itu? Inilah prinsip hidup yang dipegang Mo Ching selama ini. Maka berlalulah kedua orang pembunuh itu tanpa kekurangan sesuatu apapun, berbareng dengan menyingkirnya mereka berdua, Nyo Ching mendengar pula suara tepuk tangan yang keras pertama kali mendengar suara tepuk tangan, suara itu berasal dari rumah kayu kecil di tengah hutan, waktu itu yang bertepuk tangan adalah Ti Ching Ling. Lalu siapa pula yang bertepuk tangan kali ini? Bagus, bagus sekali, Nyo O Ching memang tidak malu bernama Nyo O Ching. Suara tepuk tangan kali ini berasal dari atas dinding pekarangan yang dilakukan seorang nona. Anak perempuan tidak baik memanjat dinding pekarangan, Apalagi yang kau panjat adalah dinding pekarangan orang tegurnya ocing. Ah, ah peduli amat, asal aku senang, peduli baik atau tidak baik sahut perempuan itu yang tidak lain. Adalah cong hoa apalagi yang ku panjat bukan dinding pekarangan orang lain tapi dinding pekaranganmu, apa bedanya selunya ocing keheranan. Aku memanjat pekaranganmu tentu saja karena mau mencari kau, masa ada tamu berkunjung kau sebagai tuan rumah malah mengusir tamunya itu tergantung tamu macam apa dia seng pemuda yang selama ini membungkam tiba-tiba ikut menimbrung, selain itu juga mesti diketahui dulu ada urusan apa datang mencari tuan rumah, hei, siapa kau tegur cong hoa, aku bernama tai tian, sahut seng pemuda, suya dari ong ya oha. Oh. Jadi kau adalah Tai Tian yang disebut orang sebagai Xiao Lao Tao si kakek kecil seru Chong Hoa sambil mengamati lawannya lekat-lekat. Siapa pula kau aku? Aku bernama Chong Hoa. Oh, oh, oh. Rupanya kau adalah Chong Hoa yang disebut orang sebagai Yajin Jin Hoa, Put Chong Ya Wong. Manusia liar bunga latah, tidak disimpan pun tetap latah, timbrung nyocing dari samping. Memangnya kau pernah berjumpa dengan Chong Hoa kedua untung cuma ada satu. Mau apa kau memanjat ke dinding pekaranganku aku ingin minta bantuanmu, ucap Chong Hoa sepatah demi separah. Aku ingin tahu bagaimana ceritanya semenjak kau selamatkan Chong Hwi niat dari penjara bawah tanah.